sintek putih apa raimuan mbok apa ngono? Enggak. Eh? Mboten. Dadi wis mensyukuri apa adanya. Mensyukuri apa adanya. Aku nyawang ngono kuwi kok kurang gayang. Ya enggak jane. Aku ki lek mau wedok kok males ngrawat awak kuwi jane yo iso diomong ngono, Pak. Tapi nek aku duwe prinsip yo. Wis apa eneng sing iki Gusti Allah sing penting lak yo adus sabunan resik kaya ngono. Lah yo ngono. Tapi dari jantung kota ke rumahnya itu naik Google Maps sekitar 25 menit dan naik sepeda. Kalau naik mobil aku sembayangkan segenah yakin, saya yakin mobilnya gak seru-seru. Soalnya aku sembayangkan kalau daerah Sragen sing sisih lor masih ada jalan sing apa ya rusak lah intinya itu. Makanya kalau layaran perjalanan itu terdok anu karo melihat suasana di kampungnya kalau kedekat. Yo, lanjut ke perjalanan ke rumahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Digi Channel. Ini program terbaru dari Digi Channel. Yogi Jabar atau Jagongan Bareng, Jagongan Ngalidun dengan seorang tokoh seniman atau seniwati. Pokoknya tokoh yang berkecimpung di dunia kesenian budaya tradisional. Hari ini ngobrol-ngobrol dengan salah satu seniman, ya termasuk seniman barulah, tapi namanya wis melambung, wis viral. Sing ngomahe Sragen, tapi Sragen pencot waduh saka kota. Saka omahku waduh ora umum.
Yo kowe Mbak Eka uget-uget. Jak omongan, jak jagongan dengan santai dengan Mbak Eka uget-uget. Di balik SM mungkin menyakitkan hatiku kok, Kak. Lho kok sakit? Lah kowe nek karo Mas Bayu nyeluk Mas. Nggih. Ngono ta? Karo Mbak Mimin ki, Mbak Mamen. Di Mamen. Karo aku Mbah ki terus piye ta? Kuwi lak yo urutane piye? Iki anake Pak Bayu sing ragil dhewe iki lak yo kowe. Ingsun. Sopo anakku ragil iki? Kowe. Iya. Oh iya, kowe ari-ari kok. Adine Binar ta iki. Ari-ari one kupinge iki lho. Kupinge apa wajan? Wajan apa kok nek goreng? Goreng apa goreng ndok? Ndok ya apa enek metu konsilet. Lambene. Oke, okay. Eh, selamat sore Mbak Eka. Selamat sore. Mbak apa ki nyelok ku ki? Yo ndok nama Miss apa kakak? Nek kakak gak patut nek Miss apa meneh ra patut nek Miss patut. Ya iso Miss. Iki Mbak Eka jeneng Mas Eka apa? Eka Prihatiningsih. Oh, Eka Prihatiningsih. Oke, sik asline nek ra dandan iki guys. Iya, Mbak. Wajahnya unyu-unyu iya kan? Iren yang glowing yang glowing, ngong tapi bosannya tak bosannya boso gaulak glowing iya baca ini nek radantan ini ki apa adanya tur ini rumahnya ya itu serat dan itu bisa mulu suka dono yang mana aja orang maksudnya kampung ini jenengnya oh. Mosong jumbleng. Iki desane jumbleng. Nek jumbleng tuh nek wong orang-orang Jawa ngarane terutama wong desa ya. Yang desa jumbleng ki WC. No 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 no. Untuk toilet. Ning toilet iki sing plung masuk lumpuk. Wujudnya jumbleng. Iya. Nah, ana pemadhe suka. Apa? Madya Suko. Madya Suko ya? Ya jenenge ini. Oh, desane. Tapi terkenalnya Jumbleng. Oh, terkenal Jumbleng. Nek Krapyak. Krapyak kuwi anu ya masuk desa tapi di sebelah utarane mriki. Berarti kene ora masuk Krapyak. Masuk kebayanan Krapyak. Oh, kebayanan Krapyak ning dusune Jumbleng. Nah, dusane Madya Suko atau Jumbleng tapi terkenalnya oh, Jumbleng. Iya. Ora. Nek di lele lho. Iya iya. Bareng sepele lho. Nek wong ra iso. Apa pup yo ngerti dhewe. Ya bahasane pup rada rene. Mbak Eka Prihatin sih. Nggih. Iku bisa kuliah nanti. Isi ya? Nggih, tapi yo nang Rambung lho, Pak. Wes Rambung. Berarti wis semester 8 iki. Wis TK. Yo sombong. Iya. Wis TK. Sudah proses mau TA. Oh, arep RTA. Jadi ngomongin kekasihnya itu boleh, Pak? Tahun berarti wis sarjana seni. Amin. Oh, wis SN. S1. Lah rencana duwe rencana S2 lah. Rencananya pun nggih ngenten, Pak. S2. S2 ini rencana pun jupuk napa? Oh, nek mboten karyaan nonton pas-pasan sama isi nggih nonton UNS pendidikan seni. Pendidikan seni. Iya. Nah. Berarti carane ya isih ngoyak karir pendidikan ta karo. Nggih. Sombong amat. Lah apa wong nadian ning ngene guys. Omae Eka iki karo kota nggonku, mung ora kota. Jantung kota. Nggon kuwi karo alun-alun ning 500 meter. Taruhlah ini jantung kota. Iki menuju ning omahe ning desa niki. Ini perjalanan sepeda lah, aku makan sepeda. Satu hari. Baca. Setengah jam. Nenek nggak mobil, tak jamin sesuk lagi teko. What? Yo kak. Lalu jalannya ya ampun lah, ampun parah jalannya. Jalan ini toro, tapi toro rusak bayangkan gua tuh. Gua tak duduk jalannya. Kecamatan Sukodono itu kecamatan yang paling ujung utara. Mepet karo Purwodadi. Nah, kecamatan ini jantung kota menuju ning omahe iki, yeah. Iki sih 7 kilo. Bayangkan, 7 kilo. Ini
Nek udan iso ditandur gedang. Nah, ra tuku gedang wis dawong dadi putih gitu. Iya. Soalnya tanahnya tanah putih. Ngono lho. Tanah kita tanah surga. Tanah surga. Terus kira perbal apa meh tekan pro dadi? Pro dadi. Berapa kilo kira-kira? Ah, benar tak kilo bae iki mun dadi ya. Ayo 5 kiloan mboten enten paling. 2 kilo kan. 2 kilo wis pro dadi. Pro dadi mun Jati. Di ujung utara Sragen, iya. Sukodono, bisane jumbleng mau ketalurane Mbak Rihanto. Tapi kan faktane iya. Ini Mbak Eka kan yo tetep mengejar karir pendidikan diutamakan wonten wong desa kula soalnya kan pendidikan. Nggih, Bu De. Pendidikan rak tetep diutamakan. Ya toh, es loro no kudu rasa susu rabi. Napa rabi? Omong rabi sing ngarepi paling ben pausi lho paling. Ya ngopo nek pausi? Heh? Ngopo kok iso ngarepi? Yo yo klop ngono wae. Aku setuju nek kok. Kowe karo pausi apa karo Nanda aku setuju. Nun, ya ku kan carane kan misteri sento, ya toh. Ya kan misteri apa apa nih. Upama kok kan bisa nek pas sepi tanggapan wong loro barang kan bisa barang maksudnya? Barang ning dalan lho. Oh, ning dalan. Bening karo garapi pauji ora apa. Nah, pertama kok iso jenenge kau ketuget iki. Pertama nggih niku jogete, Bapak. Melu sik awan joget kuwi pertama melu sapa? Dalam sapa? Mas Mangun Yono. Mangun Klaten. Pemalang. Oh, sik ya ya ya. Mangun Klaten nak kempul ngun. Wis tak kenal le Mangun Kempul. Oh, pertama kuwi ya. Mas Mangun Yono Gukin Yang. Dalang saking Pemalang. Dene nggih wonten isi Surakarta menika Mas Mangun di SSN. Berarti ora malah melu Bayu. Mas Bayu. Enggak pertamane maksudnya jogetan kuwi kan ora berarti ora Bayu kok pertamane. Mboten dari Mas Mangun Pemalang. Mak virale melu Mas Bayu. Mboten nuwun. Melu Mas Bayu gitu satu apa apa? Iya, tapi kan yo. Cuma kan yo. Pani. Sing penting ki PD, kabeh ki nek penting percaya diri ki mesti bisa. Iya. Nah, terus mulai nyundani umur piro to? Kelas piro apa umur piro? Mulai mengenal. Ya minimal apa mau ora nyindhen nembang apa nyanyi lah. Kalau nembang niku wiwit saking cilik niku mung seneng nyanyi dadi mung seneng desa dene sekolah niku mung seneng nyanyi terus mawi nembang TK. TK niku pun mulai mengenal bawa-bawa niku pertama kali bawane Pak Tengklan niku. Oh, sing anu. Saben dina mengalamun niku. Bawane anu to? TK. Ya ya bawa lihat. Imbangan atasanku. Oh, imbangan apa benar imbangan. Nah, niku terus nggih SD terus lomba-lomba mau cepat niku. Nah, terus mulai mengenal sinden niku SMKI. Oh, di SMKI toh? Nggih. Mengenal sinden niku SMKI. Oh, tak kira sama biasa terus ning IC, berarti SMKI sih. SMKI. Berarti SD SMP ning kene. Iya, di Sukodono. Oh. SMK baru ning Solo sampai sekarang. Nggih. Berarti carane iki separuh uripe wis ning Solo. Nggih. Carane wis ora ya pembalikan kan paling satu minggu sekali kan pas liburan kan. Nah, terus melu Bayu ki pas wis pirang taun? Satu setengah mbok mari mau masuk ke dalam. Oh, tapi separuh satu tahun. Iya. Nah, terus karo kowe jane iso joget apa ora apa? Joget. Mumpung ayo. Kok enak kok. Kok tak nyekek.
Jogetmu iso ngono kuwi? Nggih ngoten niku. Gak mau gawe-gawe to? Mboten to. Maksudnya kan ya ono to style sing digawe-gawe. Gimik ya. Nggih gimik lah gambane mau bahasa saiki kan gimik, gen-gen pondang, gen opi. Lah, kowe ora iso to joget sing lemes, sing manut anu ramon, jan iso. Mboten saged, Pak. Ya wis pancen ngono ku. Pancen ngeten iki. Nek wis ngene kula teng Pemalang niku kan singgal mriko do njoget ngeten-ngeten niku lho Pak. Bayu lagi kok aku piye wong ngadeg kok aku pales lho. Wong biasane tandengan ten wayangan wonten. Saking niku lak anu duduk, jenenge lak duduk. Wong sing ngadeg lak nggih nembe taun. Dereng lama to Pak? Yo paling yo sekitar nek sedeng ngadeg yo mulai 90-an. Wes susah no. Mungkin saya mengenalnya kan. Ya, kami baru kelahiran tahun 2000-an lah paling. Lah, bukan toh 98 gua. Eh, 98 toh? Kembali satu kan? Wae, wae. Tapi kan sih. Ya. Kalau seragam mau ramu mau nopo wiko, nopo lagi kok dong ada, dong joget, iso, mana ya aku? Aku boleh kau ngadep piye, aku rasa joget. Lemes, apa luas koyo, mau wedok-wedok sabene yo, raiso. Iya ya aku. Terus joget ngono kuwi dadi ne. Berarti pancen ora gawe iki ora ya? Enggak. Terus Mas Mangun bilang nanti joget sing kayak begitu ya enggak. Ya wis gak sate itu di panggung juga. Berarti gak aturane ah kon gawe style ngene kah den anu den. Kan ngokah to sing ben viral lo digete gawe ngene, omongan gawe ngene. Tapi nek kowe pure original isamu ya ngono kuwi ya. Iya, terus sing ditonton wae Pak sing digawe-gawe kalau sing ora kan ya ketok sih. Iso ketok dadi iki original apa ora kan ketok. Tapi mau belajar ya ora iso ae. Nek belajar yo unik jenenge film belajar usahakan sithik saka sithik mesine saged to Pak. Iya. Tapi ya nek iso yo sosok wis pancen itu sudah menjadi style-mu. Karone sing-sing ndangke sing ngangkat jenengmu kan ya memang stylemu gayamu ini apa adanya no lo jadi apa enaknya yus omongan yus apa enaknya iya ya kan yono kan yusus sing sing jinjen apa-apa itu kan style juga gawe gawe kemayu-kemayu omongan juga gawe rodok manja terus yus pokoknya anu lah mencari jati diri lah iya. Jati diri di panggung lah ya. Nah, nek nek aku ngarep ya sawakmu ya apa enenge wae. Ya iso. Dolah kita kan guru. Apa kuwi nek gawene karire ape ternyata iso apa-apa. Ya termasuk kan bantu wong tuwa kan ya. Nangen Pak wong sing enggak punya bahan lho. Sementara yang ditanya dikasih umpan tak jawab gitu aja. Bukane nggih nopo niku? Damel-damel lagu jane nggih. Apa niku? Menyampaikan imajinasi. Masa kowe iso gawe lagu? Wah, terus. Nalikane aku kowe dadi sing